Okey, hari ini saya berada dekat Kafe Kayu Dengkil. Dekat sini kan kalau waktu tengah hari punyalah ramai orang. Tapi apa yang diorang nak cari sebenarnya? Saya pun nak cari benda yang sama. Apa tu? Asam pedas. Nanti saya nak cuba. Inilah dia, asam pedas. Tapi sebelum saya rasa asam pedas ni, saya nak rasa ni, nampak? Dua ni yang kat kanan ni, memanggil-manggil, okey, dah panas kan? Yang ini, air asam boy special. Nampak bukan macam, rupa dia macam lain ya. Sebab dah nama dia pun special kan, nanti kita rasa. Yang ini pula, ais jagung special. Dua-dua berharga RM3.50. Sebenarnya banyak lagi pilihan air-air special dekat sini. Ada air buah yang di-blended juga. Dan kalau rasa macam nak minum air yang biasa-biasa pun ada. Kita rasa dia dulu. Dekat atas ni apa yang kita nampak ada asam boy dengan limau kasturi. Manis, dia bukan manis gula. Dia manis yang dicampurkan dengan rasa masam-masam kan. Sedap. Saya tengok dekat atas ni, ditaburkan dengan jagung. Lepas tu ada juga macam jelly. Ya? Lepas tu bawah ni nampak macam ada gula. Kacau dulu bagi sebatik. Gula pula. Ni apa, susu. Ni pun sama juga. Menyegarkan. Rasa jagung dia kuat sebab kurang manis. Dia tak ada tambahan gula ataupun susu yang melampau. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Sebenarnya ada banyak pilihan asam pedas dekat sini. Ikut cita rasa masing-masing, ada macam-macam jenis ikan. Ada ikan pari, ikan kembung, ikan tenggiri, ikan jenaha, ikan merah. Tapi ikan-ikan-ikan, saya nak rasa yang ini dulu. Ini asam pedas daging tetin. Harga RM9. Ui, kuah dia pekat, okey. Ini daging yang banyak. Sebenarnya kalau datang sini, kalau kita order asam pedas ni, dia datang dengan satu set. Setiap set ada nasi putih, dihidangkan dengan ulam-ulaman, setengah biji telur masin dan juga sambal belacan. Asam pedas korang pilih lah kan, nak makan asam pedas apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada kacang. Ada beza tak asam pedas ikan dengan asam pedas daging tetin? Lain. Okey. So boleh rasa, kena rasa dua-dua apa beza daging asam pedas daging tetin dengan asam pedas ikan. Asam pedas daging tetin ni dia pekat . Lepas tu dia punya rasa kacang tu buat asam pedas ni unik. Lepas tu dia pedas dengan masam tu sebaki. Yang ini saya pilih asam pedas ikan pari. Besar juga ni. Seketul, tapi bukan seketul yang kecil. Tapi kalau dekat KL ni, sekitar Lembah Kelang, kawasan-kawasan jajahan ni, susah sebenarnya nak cari asam pedas yang sedap. Tapi ni sedap. Rasa macam masakan mak-mak. Kalau datang sini, rasa macam ada kawan nak makan asam pedas. Awak tak nak pula kan? Jadi salah. Ada ni. Ni ada set goreng-goreng. Okey, kalau dalam set goreng-goreng ni, ada set bawal goreng, set keli goreng, set kembung goreng. Biasanya kalau satu hidangan macam ni, ikan pilihan korang tu sekali kan dengan nasi, ulam-ulaman, telur masin. Yang ini cili padi potong. Dan ini pula kuah kari. Tapi kalau korang rasa macam nak makan ikan bawal goreng tapi nak tukar pula kuah asam pedas, boleh, boleh. Boleh minta, ikut suka, ikut selera masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kari yang pekat. Saya nampak dalam ni memang kari kosong lah kan. Tak ada apa-apa. Tapi tak berapa pedas. Okay. Bawal ni digoreng rangup. Okay. Dan datang panas-panas. Tu yang best tu. Tapi ni pun menambah perasa. Sebab kari dia macam agak kosong. Jadinya letak kicap dengan cili padi, dia naikkan rasa kita punya hidangan ni. Ada pedas, ada masing-masing kicap. Ikan macam ni kan, dengan satu set hidangan macam ni, okey, bawal dia tak kecil sangat. Saya rasa okey lah. Satu set macam ni, kalau ikan bawal, harga RM11.
Ini set sup. Okey. Hidangan yang sama, yang membezakannya sebab sup yang ini adalah sup daging, berharga RM9, dan satu set ni dia datangkan dengan nasi, ulam-ulaman, telur masin, dan juga yang ini ni lain macam sikit, ni nak bau jap. Cili kicap. Okey, cili kicap ni saya rasa kena digabungkan dengan sup ni lah kan. Terasa sup dulu, tengok pedas ke tidak. Kacau-kacau ni, tengok memang sup dia bukan sup cair. Cantik nampaknya. Ada potongan daun sup, daun bawang. Rasa pun memang rasa sup ni cukup dengan dia punya rempah-rempah. Dia tak rasa macam plain. Cuma tak pedas lah. Sebab itulah dibagi sekali dengan cili padi kicap ni. Dah letak cili padi . Memang. Kalau siapa yang suka pedas, okay, makan ni panas-panas, letak pula sambal kicap, confirm layan. Lagi satu yang special pasal kafe kayu ni, dia ada menu yang bertukar setiap hari ikut nasib korang. Datang sini tengok hari tu apa menu yang lain sikit daripada yang biasa dihidangkan dekat sini. Kalau hari ni nasib saya datang sini, menu special dia masak lemak, daging salai, sayur goreng, itu set yang pertama. Dan set yang kedua, ikan tenggiri masak tauco dan juga masak lemak pucuk sukun. Lain macam. Dekat KL susah nak cari sebenarnya. Dah tak payah pergi Melaka dah. Datang je dekat sini. Dekat mana? Dekat kafe kayu yang terletak di Kampung Semarang, Dengkil. Korang waste je. Mesti jumpa. Tak sesat punya. Okey, beroperasi setiap hari kecuali hari Jumaat. Jangan datang hari Jumaat. Daripada pukul 10.30 pagi hingga 5 petang.